Wanita umur 44 tahun, sakit sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu. Mulai kepalanya sakit, bahu kanannya sakit, dan dahinya sakit ya. Kemudian ada rasa sesak nafas, letih ya. Dan pasien itu ada GERD juga, sakit maag gitu ya. Dan kemudian kalau sakit perutnya, terutama kalau mens itu sangat sakit sekali, seperti ketarik ya, sampai katanya seperti mau melahirkan ya. Dan kemudian kakinya sebelah kanan juga berat ya, kalau jalan berat ya, dan suka kesemutan dan jalannya sakit. Nah, pasien ini sudah berobat beberapa ke tempat ya, dan setelah datang ke saya, ternyata saya periksa pasien ini menderita Skarlino syndrome dengan ALIS-nya score 7 sebelah kanan. Silakan ceritakan. Ya, jadi kalau sering migrain, sebelah kanan biasanya sakit. Tapi kalau lagi mens, ininya pinggul sakitnya kayak mau retak gitu tulangnya. Terus ada GERD juga. Iya. Jadi yang bikin ini sakit double, udah sakit punggung, pinggul sama perutnya. Jadi kayak enggak mau kalah satu sama lain terus sakitnya. Sangat sakit. Kayak balapan gitu. Nah, dan sakit GERD emaknya ada ya? Iya. Nah, jalannya juga berat? Jalannya berat dan sakit buat jalan. Oke. Baik. Mudah-mudahan setelah tindakan pasien ini akan membaik. Pasien ini operasi belum 24 jam, semua gejalanya hilang, dari mulai pusing, sakit bahu, sakit leher, GERD, dan sakit pinggulnya yang luar biasa, apalagi waktu mens sakit banget, sakit seperti mau retak itu apa namanya tulang pinggulnya. Dan pasien ini tidak bisa tidur miring ke kiri, tidak bisa, hanya miring ke kanan tidak bisa, apalagi dia tengkurap tidak bisa, duduk pun gelisah, jadi jalan tidak bisa, kakinya berat ya. Dan pasien ini datang ke saya scoring dengan Skarlino syndrome dengan ALIS-nya score nilainya 7 sebelah kanan ya. Namun arteriografinya, MR angiumnya normal. Padahal menurut literatur internasional bahwa diagnosa untuk Skarlino syndrome itu adalah penunjangnya adalah MR angium. Tapi karena saya lihat gejalanya makin memburuk dan saya yakin scoringnya 7, saya langsung operasi. Hari ini 24 jam, semuanya gejalanya hilang dan pasien itu merasakan sudah enak. Ceritakan, silakan. Yang mau koprol juga bisa, kalau mau. Yang mau koprol? Juga dia, boleh. Dia mau koprol, saya bilang jangan dulu. Habis operasi mau koprol. Ya karena senangnya, terus, bisa. Ceritakan sekarang. Bisa jalan enak. Tadinya kan jalan segini sakit. Nah, mundur juga, mundur. Ini muter begini. Enak, ya? Enak. Ya? Begini. Jadi segala sakitnya hilang, coba sekarang sudah enak sama sekali ya. Jadi sekarang hilang, sakit pinggulnya hilang, GERD-nya juga hilang. Sudah nggak kayak apa ya, kurang hamil 10 bulan gitu, udah nggak. Jadi sudah enak sama sekali ya. Pagi ini pasien ini pulang. Selamat. Makasih ya.